Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan didampingi Wakapolres Kompol Herwansyah Putra dan PJU Polres Pelabuhan Belawan mengunjungi Makoyon Marhanan 1 Belawan. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kejutan Hari HUT TNI yang ke-75. Menurut Kapolres, dirinya bersama para PJU sengaja memberikan kejutan HUT TNI ke-75 tersebut sebagai balasan atas kegiatan yang sama yang diberikan Danyon Marhanan Lan 1 Belawan, Letkol Marinir MTR Opsla pada hari Bayangkara ke-74 pada 1 Juli 2020 kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan memberikan kue ulang tahun kepada Danyon Marhanan 1 Belawan yang berbentuk seragam marinir. Selain itu, Kapolres juga memberikan ucapan selamat atas kenaikan pangkat yang diterima oleh Danyon Marhanan 1 Belawan dari Mayor menjadi Letnan Kolonel. Danyon Marhanan 1 Belawan, Letkol Marinir Farik mengatakan, dari jajaran Polres Pelabuhan Belawan beserta PJU Polres Pelabuhan Belawan mengucapkan kepada TNI HUT ke-75, semoga senegritas selama ini terjalin sampai kapanpun. Senegritas TNI Polres selalu tetap terjaga. Ya, kebetulan tadi pagi dari jajaran Polres Belawan dibawa langsung oleh Kapolres Belawan tadi datang mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75, saking sudah sinerginya selama ini terjalin dan sampai kapanpun sinergitas TNI Polri akan tetap selalu terjaga. Oke. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsawaran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.